Syahrini posting baju bayi, warganet tebak-tebakan jenis kelamin. Sejalan dengan usia kehamilan yang terus bertambah, waktu Syahrini menghadapi persalinan pun semakin dekat. Sama seperti para ibu hamil lainnya, dia juga telah mempersiapkan berbagai keperluan untuk calon buah hati. Salah satu hal yang penting untuk disiapkan adalah baju-baju bayi. Melalui akun Instagramnya, istri Reino Barek ini memperlihatkan sebuah lemari yang dipenuhi oleh pakaian bayi yang sudah tersusun rapi. Baju-baju tersebut disusun berdasarkan jenis dan warna. Pakaiannya didominasi dengan warna-warna netral seperti putih, ada juga beberapa jaket bayi yang bernuansa earth tone. Di bagian atasnya, terpajang berbagai ornamen untuk mempercantik tampilan, sementara di sisi bawah, terdapat selimut berbahan lembut dan tebal dengan berbagai warna. Selain pakaian, dapat dilihat pula beberapa pasang sepatu yang masih didominasi dengan warna-warna bumi. Segala persiapan ini membuat Syahrini menjadi tidak sabar menanti kelahiran buah hatinya yang tinggal beberapa pekan lagi. Sampai sekarang ini, Syahrini memang merahasiakan jenis kelamin bayinya dari publik. Namun berdasarkan warna foto baju-baju yang diunggah, warganet mulai main tebak-tebakan soal kelamin bayinya nanti. Mayoritas netizen menebak calon anaknya adalah laki-laki. Diberitakan sebelumnya, Syahrini sampai sekarang juga belum memberitahu pihak keluarga mengenai jenis kelamin calon buah hatinya. Itu diungkapkan oleh adik Syahrini, Aisyah Rani, belum lama ini. Namun, ada indikasi yang membuat Aisyah Rani menduga calon anak Syahrini berjenis kelamin perempuan.